Capricorn sering dipuji teman-temannya karena bermental baja. Ia juga menghiraukan omongan yang kurang enak dari sekitarnya. Karena itu, ia selalu fokus dengan apa yang dicapainya. Setiap orang memiliki kelemahan dan kelebihannya masing-masing, termasuk dalam mengatur emosi. Nggak semua orang dapat mengatur emosi dengan baik. Ada orang yang cepat marah, namun ada juga orang yang santai hadapi masalah. Berdasarkan zodiak, ada 3 zodiak yang pandai mengontrol amarah dan emosi mereka. Bahkan mereka juga nggak mudah terpengaruh dengan keadaan di sekitarnya. Berikut ini 3 zodiak yang dikenal pandai mengontrol emosi. Apa kamu termasuk salah satunya? Sebelum kita lanjut videonya, jangan lupa klik tombol subscribe dan tombol loncengnya ya. Virgo. Virgo menjadi salah satu zodiak yang dapat mengontrol emosi dengan baik. Selain dikenal setia dengan teman-temannya, Virgo juga rela berkorban untuk sahabat-sahabatnya. Nggak heran, Virgo dikelilingi teman-teman yang sayang dengan dirinya. Virgo juga mampu mengontrol emosinya ketika seseorang membuat dia panas. Meski kesal, sikap Virgo yang tenang justru membuat lawannya panas. Selain itu, Virgo orang yang memendam masalahnya sendiri dan menyelesaikan sendiri. Nggak ingin terlihat lemah, Virgo juga nggak ingin teman-temannya merasa kesulitan karenanya. Capricorn. Capricorn dikenal sebagai sosok yang penuh kejutan. Ia akan melakukan apapun demi mencapai apa yang sudah direncanakannya. Capricorn sering bersedih dan kecewa, namun ia pandai menutup itu semua. Selain itu, Capricorn merupakan sosok yang santai menanggapi hal lain. Capricorn sering dipuji teman-temannya karena bermental baja. Taurus. Dari Capricorn dan Virgo, Taurus menjadi zodiak yang pandai mengontrol emosi dengan baik. Ia hanya ingin berpikir tenang tanpa emosi dan sedih. Ia juga menghiraukan omongan yang kurang enak dari sekitarnya. Karena itu, ia selalu fokus dengan apa yang dicapainya. Nggak heran orang-orang di sekitarnya senang berada di dekatnya. Meski sedang sedih, Taurus dapat memendam rasa sedihnya dan enggak menunjukkan pada orang lain. Nah, itulah 3 zodiak enggak gampang terpengaruh. Apakah salah satunya zodiakmu? Sampai di sini dulu ya videonya. Jangan lupa like, komen, subscribe, dan share ke teman-teman lainnya ya, kids. Bye-bye.